Ramai yang komen dekat video Nisa sebelum ni di mana Nisa kongsikan kisah mengenai Ari Lasso buat konsert di hadapan ribuan jin, di mana mereka mengatakan bahawa kes tu lebih kurang sama dengan apa yang terjadi kepada Nora Altakaka, iaitu seorang penyanyi famous pada tahun 80-an di Kuwait. Okey, Nisa tak nafikan kes yang terjadi kepada Nora Altakaka dan juga Ari Lasso tu lebih kurang sama. Pada awalnya Nisa nak kongsikan kes Nora Altakaka ni dulu, tapi disebabkan kes Nora Altakaka ni terlampau panjang dan juga agak ekstrim berbanding dengan apa yang terjadi kepada Ari Lasso tu, jadi Nisa decide untuk ceritakan kes Ari Lasso dululah. Disebabkan kes Nora Altakaka ni agak panjang dan juga agak ekstrim, jadi Nisa terpaksa buat by part lah. Okey, mungkin akan ada part 2 atau mungkin part 3. Tapi korang takkan rugi, takkan kecewa lah dengan jalan cerita ni. Sebab kisah ni adalah kisah benar, jadi bagi Nisa agak menarik lah untuk Nisa kongsikan dengan mereka yang masih tak tahu lagi mengenai kes ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah ni berlaku pada sekitar tahun 1980-an, di mana ada sebuah band ni, dia menyanyikan lagu-lagu klasik di majlis perkahwinan. Okay, dia maksudnya dia bukannya macam band kumpulan rock ataupun kumpulan yang nyanyikan lagu ballad ke, bukan. Dia cuma buat persembahan di majlis perkahwinan sahaja. Mereka buat persembahan pun menggunakan alatan instrumen klasik lah, contohnya macam kompang, gambus. Nama kumpulan tu adalah Nora Altakaka, di mana Nora tu adalah nama ketua mereka, di mana Nora tu lah yang selalu menghasilkan lagu, yang arrangekan instrumen muzik ke semua. Okey, dan Altakaka tu bermaksud macam penyanyi di majlis perkahwinan. Macam itulah. Okey, jadi Altakaka tu macam peminat-peminat dia yang berikan gelaran tu dekat diorang. Kumpulan ni sangat terkenal di negara Kuwait sekitar tahun 1980-an, di mana hampir setiap hari mereka mendapat jemputan untuk membuat persembahan di majlis perkahwinan. Sampailah pada satu hari ni, tiba-tiba kumpulan Nora Altakaka ni diorang cancelkan semua booking yang customer diorang dah buat. Okay, dan diorang pulangkan balik semua duit-duit customer diorang tu. Jadi rata-rata ramailah customer dia marah. Yelah, macam kita dah bayar kan. Lepas tu tiba-tiba diorang cancel last minute, kenduri lagi beberapa hari. Jadi diorang ni macam pelik lah, kenapa tiba-tiba Nora Altakaka buat macam ni, berita yang sangat mengejutkan. Jadi pihak media ni pun diorang try untuk contact Nora Altakaka ni untuk buat interview lah, kenapa tiba-tiba drastik kan nak berhenti menyanyi tu semua. Bertambah pelik apabila Nora Altakaka ni tak layan pun semua pihak media tu. Jadi bila band Nora Altakaka ni terus menghilangkan diri dan wartawan ni langsung tak dapat nak interview diorang, okay, jadi setelah beberapa bulan wartawan ni pun macam dah give up lah. Okay, diorang macam dah lantak call lah, korang berhenti-berhenti lah, diorang dah malas nak report. Kecuali ada seorang wartawan ni je yang masih gigih lagi nak interview Nora Altakaka ni. Wartawan tu berjaya hubungi Nora, okay, dan kemudian wartawan tu cuba untuk pujuk Nora lah, di mana dia kata yang dia nak jumpa Nora untuk interview. Pada awalnya Nora ni tak setuju. Tapi bila wartawan tu bagi tahu bahawa dia nak rekod suara sahaja, dia takkan rekod muka Nora, jadi Nora pun setuju. Setelah Nora bagi alamat rumah dia, jadi wartawan ni pun pergilah ke rumah Nora tu untuk interview Nora. Masa wartawan tu sampai dekat rumah Nora ni, dia kata rumah Nora tu memang cantik, besar. Okay, dan masa pintu rumah Nora tu dibuka, wartawan tersebut telah disambut oleh orang gaji Nora. Masa orang gaji Nora tu iring wartawan tu masuk ke dalam rumah untuk menuju ke pejabat Nora, dia bau sesuatu tau. Dia kata bau tu macam bau kemenyan. Dan apabila wartawan tu sampai jadi pejabat Nora, dia terkejut apabila pejabat Nora tu dipenuhi dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Okey, penuh, dinding dia semua penuh. Jadi menjadi persoalan lah, macam kenapa macam banyak sangat ni. Selalu kan orang tampan macam letak ayat suci Al-Quran tu sikit-sikit, tapi ni banyak. Dan apa yang lebih mengejutkan wartawan tu lagi, apabila ada seorang wanita berbadan kurus datang depan dia dan bagi tahu yang dia adalah Nora. Wartawan tu sangat terkejut sebab beberapa bulan masa Nora tu tengah top lagi, badan dia berisi tau, badan dia besar. Tapi dia tak sangka pula masa sepanjang Nora tu menghilangkan diri, badan dia boleh susut sampai tahap macam tu sekali. Jadi wartawan ni pun dia duduk berhadapan dengan Nora, dan masa itulah Nora pandang dia, tenung dia dengan tenungan yang tajam. Wartawan tu mula menanyakan soalan kepada Nora, kenapa Nora Altakaka tiba-tiba berhenti secara mengejut.
Dan masa tu Nora dia pandang dekat wartawan tu dan bertanya balik kepada wartawan tu, kau betul-betul nak tahu ke apa sebab dia? Dan wartawan tu pun dia cakaplah yang dia memang nak tahu sangat. Jadi Nora pun letakkan syarat di mana dia akan ceritakan semuanya, tapi kau tak boleh menokok nambah, tak boleh tukar jalan cerita apa yang dia nak ceritakan dekat wartawan tu. Pada saat itulah pertama kalinya Nora buka mulut mengenai apa yang terjadi kepada kumpulan dia beberapa bulan yang pada suatu hari, Nora telah mendapat satu panggilan telefon daripada seorang wanita dan daripada suara tu Nora dapat tahulah bahawa yang call dia tu adalah seorang wanita yang agak berusia. Wanita tersebut merayu kepada Nora untuk datang ke majlis perkahwinan anaknya pada malam tu juga untuk membuat persembahan. Nora dengan berhati terpaksa tolak permintaan wanita tersebut disebabkan pada hari itu adalah hari Sabtu di mana kumpulan Nora ni cuti. Jadi memang mustahil lah untuk dia panggil ahli kumpulan dia tu untuk datang pada malam tu juga untuk buat persembahan. Tapi selepas wanita tu kata yang anak dia akan kecewa, akan sedih kalau Nora tak datang ke majlis perkahwinan dia pada malam tu juga, jadi Nora pun macam terpaksalah, dia kata okey tak apa, dia akan datang. Dan wanita tu pun bagi alamat rumah dia. Nora pun terus call ahli kumpulan dia dan kebetulan ahli kumpulan dia semua masa tu tengah free, jadi diorang pun macam okey bolehlah pergi malam tu persembahan. Majlis perkahwinan tu start pukul 10 malam. Jadi diorang ni sampai 1 jam awal dalam pukul 9 malam macam tu diorang dah sampai dekat rumah tu. Masa Nora sampai je dekat rumah tu, Nora katakan yang rumah tu agak besar, okay? Dan mereka telah disambut oleh bapa pengantin. Diorang telah dibawa ke sebuah bilik di mana bilik tu akan menjadi bilik rehat diorang, okay? Dan bilik tu terletak di tingkat satu je. Masa Nora dengan ahli kumpulan dia duduk dekat dalam bilik tu, tiba-tiba mak pengantin masuk. Jadi mak pengantin itulah yang call Nora sebelum ni, yang jemput Nora untuk datang buat persembahan pada malam tu. Okey, dan Nora agak terkejut kerana muka mak pengantin tu sangat pucat. Dan bila Nora salam tangan mak pengantin tu, tangan dia keras macam batu. Mak pengantin tu bagi tahu Nora yang dia tak sangka sangat Nora akan datang juga pada malam tu sebab dia ingatkan Nora akan mungkir janji. Lepas yang mak pengantin keluar daripada bilik tu, tiba-tiba ada satu kumpulan wanita masuk ke dalam bilik tu jumpa diorang. Wanita-wanita tu semua adalah peminat-peminat Nora Altakaka lah. Syam salah seorang daripada kumpulan Nora Altakaka ni, dia perempuan ke? Jadi dia ni rasa tak sedap hati dan dia pergi dekat dengan Nora, dia bisik dekat telinga Nora. Syam bisik dekat Nora, dia kata dia tak sedap hati sebab sepanjang wanita-wanita tu ada dalam bilik tu, dia rasa bilik tu panas sangat. Jadi selepas dia Syam bisik dekat Nora mengenai apa yang dia rasa tu, dia rasa tak sedap hati dan dia kata yang bilik tu rasa panas sangat bila wanita-wanita peminat-peminat diorang tu masuk dalam bilik tu sekali dengan diorang. Nora sebagai ketua kumpulan, dia bisik balik kepada Syam supaya jangan risau, jangan fikir bukan-bukan, kita datang sini untuk buat persembahan sahaja. Sedangkan pada hakikatnya Nora pun rasa benda yang sama tau. Pada awal masa dia sampai rumah tu lagi Nora dah tak sedap hati sebenarnya. Tapi dialah dia sebagai ketua kan, dia terpaksa bertindak profesional lah depan ahli kumpulan dia. Diorang pun mula buat persembahan di majlis perkahwinan tu. Tapi ada beberapa perkara lah yang Nora dan ahli kumpulan dia ni rasa pelik. Di mana pengantin lelaki memakai pakaian seperti zaman Uthmaniyah. Dan pengantin wanita pula memakai gaun berwarna hitam daripada atas sampai bawah berwarna hitam. Bertambah pelik lagi apabila kedua-dua pengantin ni duduk memandang sesama sendiri. Diorang tak pandang langsung dekat tetamu yang datang tu. Dan lebih pelik lagi apabila pelamin diorang bukannya pelamin macam kita yang biasa-biasa lah, okay? Pelamin dia tu berlatar belakang kan bentuk kepala manusia besar yang tengah menganga. Dan dua-dua pengantin tu duduk dekat dalam mulut kepala patung yang tengah menganga tu. Okay, korang dapat bayangkan tak? Jadi selepas si kumpulan Nora atau kakak ni buat persembahan, okay, diorang akan rehat dalam bilik yang disediakan lah. Masa diorang berehat dekat dalam bilik tu, sekali-sekala adalah diorang punya peminat, okay, masuk nak jumpa dengan diorang. Dan keadaan tu membuatkan Nora sakit kepala yang sangat-sangat sebab kurang selesa, ramai sangat dalam bilik tu. Jadi Nora pun keluar daripada bilik tu seorang diri dan naik ke tingkat 2 untuk dia cari mana-mana bilik yang kosong lah untuk dia nak rehat kejap. Dia nak tenangkan sikit kepala dia yang tengah sakit tu. Masa dia naik dekat tingkat 2 tu, dia nampak ada banyak pintu bilik. Nora pun masuk ke dalam salah satu bilik yang pintu dia terenganga sikit, okay, untuk dia rehat. Masa dia masuk kat dalam bilik tu, dia dah rasa semacam dah sebab dia tengok perabot dalam bilik tu usang. Tapi disebabkan kepala dia tengah sakit sangat, jadi dia macam lantak lah. Dia terus baring lah untuk rehat sekejap. Masa Nora ni tengah baring, dia terlelap.
Masa Nora tu terlelap, dia termimpikan seorang wanita memakai gaun hitam seperti gaun pengantin datang ke arah dia dalam keadaan mulut dia tengah menganga macam nak menerkam Nora. Masa benda tu nak datang terkam Nora, tiba-tiba Nora terjaga dan pintu bilik tu tertutup sendiri. Jadi korang rasa Nora berjaya tak keluar daripada bilik tu? Jadi masa Nora ni cuba untuk buka pintu yang tiba-tiba tertutup tu, lepas tu dia terasa macam ada sesuatu dekat belakang dia tau yang menghampiri dia secara perlahan-lahan. Dan bila Nora ditoleh je ke belakang, rupanya wanita yang bergaun hitam macam pengantin tu yang masuk dalam mimpi dia tu, benda tu menghampiri Nora. Jadi Nora ni pun dalam keadaan ketakutan, dia pun tutup mata dia, dia cuba baca ayat apa yang dia tahu dan alhamdulillah pintu tu terbuka. Jadi Nora ni pun cepat-cepatlah keluar daripada bilik tu. Dan masa Nora ni keluar daripada bilik tu, tiba-tiba dia ternampak ada seorang budak. Nora tu nampak budak tu berlari ke tingkat 3. Jadi disebabkan Nora ni sifat ingin tahu dia tinggi dan dia nampak budak tu macam manusia biasa je, jadi dia pun ikut budak tu pergi ke tingkat 3. Masa sampai je dekat tingkat 3 tu, alangkah terkejut sangat Nora ni sebab dia tengok tingkat 3 tu macam dah lama kena tinggal tau, dengan dia punya lantai dia dah pecah-pecah, dinding dah retak-retak. Memang macam tak pernah ada orang duduk. So Nora ni pun dah rasa tak sedap hati, dia pun turun balik. Dan masa sampai je dekat tingkat 2 tu, Nora nampak budak yang sama berlari menghala ke satu bilik ni. Budak tu dia masuk dalam bilik tu dan Nora pun try ketuk pintu tu, panggil budak tu keluar, tapi budak tu tak keluar dan pintu terkunci kan. Jadi Nora ni macam lantaklah, dia pun terus menghala ke tangga nak turun ke tingkat 1 balik. Jadi masa dia nak turun ke tingkat 1 tu, tiba-tiba Nora ni terjatuh. Dia rasakan kaki dia tu macam ada sesuatu yang tarik dia dan dia susah sangat nak bangun. Dan masa Nora tu dalam keadaan terbaring, dia cuba sedaya upaya dia untuk bangun balik, tiba-tiba dia dengar ada sesuatu yang bisik dekat telinga dia tau. Perkataan nyanyi itulah yang keluar daripada mulut benda tu dekat telinga Nora. So Nora ni pun panik, dia tanyalah, siapa kau, siapa kau? Selepas Nora cuba juga untuk bangun, dia baca ayat-ayat apa yang terkeluar yang dia teringat lah masa tu, dia berjaya lepaskan diri dia dan dia pun terus turun ke tingkat 1, masuk balik ke bilik dia untuk jumpa kawan-kawan dia balik lah. Jadi masa Nora ni sampai dekat bilik rehat dia tu, jumpa kawan-kawan balik, dia terkejut bila dia tengok kawan-kawan dia tu semua tengah kerumun si Syam ni. Dia tengok kawan-kawan dia tu semua tengah kerumun Syam dan Syam tengah menggigil menangis ketakutan. Jadi Nora pun tanyalah kenapa. Nora ni tanya dekat Syam apa sebenarnya terjadi, kenapa dia menangis ketakutan. Syam pun mula bercerita. Dia kata masa sepanjang Nora tu hilang, di mana Nora tu naik kat tingkat 2 tu terlelap kan. Okey, jadi si Syam ni dia cuba untuk cari Nora tau sebab persembahan dia dah nak dekat mula. Masa Syam tu naik dekat tingkat 2, dia pergi dekat satu bilik tu sebab dia terdengar suara Nora dekat dalam bilik tu dan dia yakin itu memang suara Nora. Jadi bila Syam pergi masuk dekat dalam bilik tu, dia tengok bilik tu kosong, tak ada sesiapa. Jadi Syam ni pun keluar daripada bilik tu dan tiba-tiba dia ternampak ada satu sosok lembaga seperti wanita berada di hujung koridor level tu. Syam katakan pada waktu tu badan dia tiba-tiba mengeras. Tapi dia tak tahu macam mana kaki dia boleh melangkah sikit demi sikit pergi ke benda tu. Dia korang faham tak? Maksudnya dia rasa yang dia tak boleh bergerak tapi badan dia tu bergerak sendiri. Jadi bila badan Syam betul-betul berada dekat depan makhluk tu, makhluk tu telah menampar Syah dengan kuat. Jadi Syam ni dia tutup mata dan dia cuba baca ayat-ayat suci Al-Quran yang dia terlintas dekat dalam kepala dia. Bila Syam buka mata dan dia tengok benda tu dah tak ada dekat depan dia, jadi Syam ni pun terus berlari menuju ke tangga untuk turun ke tingkat 1 balik. Okey, so korang bayangkan masa kita dalam ketakutan kita berlari laju, okey. Jadi korang bayangkan Syam masa tu, dia berlari laju menuju ke tangga nak turun ke tingkat 1, tiba-tiba dia terjumpa pula ada satu lembaga hitam berbadan besar betul-betul dekat depan dia, dekat tangga tu. Dan makhluk berbadan besar tu, dia tengking Syam, dia cakap, kau buat apa dekat sini? Pergi dari sini. Jadi bila lembaga tu hilang saja, Syam ni terus berlari ke bawah dan dia terus pergi dekat bilik rehat itu. Jadi Syam ni cakaplah dekat Nora yang dia kata tempat ni memang ada sesuatu, dia takut sangat. Dan Nora ni pun sebagai ketua, dia cuba bertindak profesional. Dia cakaplah yang tak apa, kita cuba habiskan persembahan kita. Lepas tu bila habis kita terus balik. Jadi dia orang ni pun teruslah buat persembahan. Dan bertambah pelik lagi apabila semakin lewat malam, semakin ramai orang yang datang.
Dan makin lama muka diorang yang datang tu semuanya makin bengis tau, makin bertukar menjadi bengis. Diorang tengok tetamu yang datang tu semua menari macam orang kena histeria, yang perempuannya menari sampai tudung tercabut, skirt terangkat. Masa itulah diorang baru tersedar sesuatu. Tim Nora ni mula rasa pelik apabila semakin lewat malam semakin ramai pengunjung yang datang, dan kemudian pengunjung yang datang tu semuanya muka bengis-bengis. Dan diorang menari macam orang kena histeria. Sampaikan pengunjung wanita tu dia menari sampai skirt dia terangkat, tudung dia tertanggal. Masa diorang punya skirt terangkat tu lah, barulah tim Nora ni perasan yang kaki diorang tu semuanya macam kaki kambing yang berbulu lebat. Masa tu diorang sangat terkejut dan Syam pingsan. Diorang pun angkat Syam dan bawa masuk bilik rehat. Diorang cuba untuk kejut Syam, dan masa Syam sedar je, Syam ni menangis. Dia cakap dekat Nora, tolonglah, aku tak larat nak teruskan. Jadi Syam cakap dekat ahli kumpulan dia yang kita nak tak nak kena teruskan juga, sekurang-kurangnya tunggu sampai azan subuh. Sebab dia takut kalau diorang ni terus keluar tinggalkan majlis macam tu je, takut nanti diorang akan selamanya terperangkap dekat alam tu. Jadi Nora ni suruh Syam duduk je dekat sebelah di masa persembahan nanti, dan pandang bawah, tunduk je, jangan pandang diorang tu semua. Jadi diorang ni pun teruslah buat persembahan sampailah azan subuh. Tapi sepanjang diorang nak tunggu azan subuh tu, memang bagi diorang sangat-sangat lama lah masa tu. Sebab makin ramai tau pengunjung tetamu yang datang. Dan tim Nora ni pun dah sangat-sangat penat sebab diorang menyanyi tanpa henti. Diorang menyanyi tu dalam keadaan tunduk dekat bawah je. Diorang dah tak sanggup dah tengok dah sebab diorang punya muka pengunjung datang tu semua muka dah lain macam tau. Dah bengis, dah tak ada rupa manusia dah. Tiba-tiba semua tetamu yang datang tu berhenti menari dan pandang tim Nora dalam keadaan yang sangat bengis. Dan sedikit demi sedikit diorang ni menghilang. Jadi masa tu lah tim Nora ni sedar yang rupanya masa tu dah azan subuh. So tim Nora ni pun ambil kesempatan masa tu untuk lari keluar daripada rumah tu. Masa diorang keluar je daripada rumah tu, diorang pusing balik pandang rumah yang diorang buat persembahan tu. Diorang tengok rumah tu sangat-sangat teruk, ibarat macam dah lama tinggal tau. Dan kebetulan masa tu ada seorang lelaki tua ni jalan menghampiri rumah tu. Lelaki tu manusia lah, dan dia tanyalah dekat kumpulan Nora ni macam apa benda korang buat dekat sini. Jadi Nora ni pun bagi tahulah dia baru lepas buat persembahan dekat rumah tu. Dan lelaki tu sangat terkejut sebab dia kata rumah tu dah lama sangat ditinggalkan. Disebabkan perkara itulah diorang ni sepakat untuk terus berhenti menyanyi. Beberapa hari lepas kejadian tu, Syam ada datang jumpa Nora. Dia bagi tahu yang dia masih dikacau oleh benda-benda tu. Selang beberapa hari lepas Syam jumpa Nora tu, Syam meninggal dunia. Masa perkembangan Syam, Nora nampak salah satu lembaga tu ada dekat kubur tu. Picnic with my